Ya, selamat pagi selamat pagi menjelang siang Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini saya Nazmi Abdurrahman, reporter Tribun Jabar, sedang berada di gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, mana pada hari ini tim Krimsus Polda Jabar berhasil mengungkap kasus penyelundupan atau perdagangan gas LPG subsidi ilegal atau tanpa izin resmi. Di hadapan saya saat ini adalah sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan berupa tabung gas subsidi. Jumlahnya ada banyak. Nah, ini diamankan dari salah satu agen di kawasan Cibatu, Kabupaten Garut. Nah, dalam kasus ini penjual tidak memiliki izin resmi, kemudian melakukan kecurangan dengan menyuntik atau mengurangi isian dari gas. Ini kemudian dalam perkara ini total ada 5 tersangka yang diamankan aparat kepolisian. Selain tabung gas, ada juga satu unit kendaraan yang diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, sebentar lagi dari pihak kepolisian akan merilis kasus ini di depan gedung Kriminal Khusus Polda Jabar. Sementara itu dulu yang dapat dilaporkan. Untuk update terkait penyelundupan atau pengungkapan gas subsidi dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nazmi Abdurrahman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.